udah malam, bocah ceria banget udah malam-malam. Vitamin apa sih lu kayak segini masih on aja? Vitamin lain lari. Alhamdulillah ya Allah, ketemu lagi sama adik gue. Matai. Tolong dilihat ini jam berapa? Jam. Udah gitu tau nggak? Jadi berasa jalan di Cianjur, jalan masuk ke sini. Allahu Akbar. Tapi baru nih pertama kali ketemu artis. Enggak, maksudnya bukan ketemu artis. Ada artis yang enggak ngeluh masuk ke rumah jalan yang kain. Biasanya artis-artis pada dijemput sama driver kain di depan, driver kain bawa mobil. Tapi ini Dedi mobilnya masuk dengan aman, ternyata bapak yang bawa. Tapi si bapak top banget bawanya. Enggak nyerempet-nyerempet dikit boleh lagi ya. Kenang-kenangan. Enggak. Ini juga gang janda. Pokoknya nih ya Kisiu, artis-artis yang masuk ke gang rumah Titik itu namanya gang janda. Biar tahu gimana nih rasanya gang janda. Luarnya sempit dalamnya gang. Mobil kayu banyak kan? Banyak parkir. Traveling nih. Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu, aduh, udah kayak adik aku nih. Yang lagi sibuk-sibuknya. Yang lagi roket, ibaratnya roket tuh lagi naik tinggi. Alpha, space shuttle Atlantis, on mission to... Kalau itu digoreng, dalamnya bihun. Itu roket. Baca kayaknya kita ngomong serius sama ngomong gak boleh ketawa mulut. Gak sih lagi jatuh cinta. Kan dia udah begitu, Dayu ketawa. Untung aja orang gak bilang jadi gila. Antara dia tinggi. Iya sih, beda tipis. Karena gak bisa makan. Udah malam, bocah ceria banget. Udah malam, vitamin apa sih lu kayak segini masih on aja? Vitamin lain sih lari. Kan nggak apa-apa. Kan deterjen netizen gitu. Apa bilangnya aja deh. Vitamin, kata minta vitamin dong gitu. Oh, less lah. Apa-apa, asal jangan tuh lama-lama lessler ya. Apa? Less kayak gitu. Maksudnya ngidam, hamil, punya anak, siapa tahu. Nikah. Di? Apaan ngidam hamil, nikah dulu. Nah, iya, maksudnya kan nikah dulu. Punya anak, ya keluarga bahagia, bener tuh kayak iya. Amin Kak, ayo doain yang terbaik pokoknya. Makasih banget loh ini malam-malam ngedor-dor makan ayo, thank you banget sebelumnya. Sami-sami Kak Ayu. Sibuk banget cuy, jadwalnya cuy. Tapi Lesti juga punya ini kan, punya YouTube channel kan? Iya. Apa namanya? Lesti Channel. Lesti Channel, jangan lupa like, share, comment, dan subscribe juga channel YouTube-nya Lesti Channel dan Kisiu TV. Namanya Kak Ayu Kisiu TV. Kisiu TV. Mwah. Ntar ini mari kita trendingkan. Amin. Ya makanya Kak Ayu minta tolong sama Lesti. Iya, makanya tuh ngade gue nih guys. Dia baik. Doanya yang baik-baik ngomongnya biar jadi ijabah. Amin, harus. Iya, email Abang Dede. Oh, nama emailnya email kakaknya Dede. Ya udah, kenapa lu yang ribet sih Nani? Ada lagi adik gue satu. Dia nyari channel YouTube-nya Lesti. Pake ngebahas kok namanya. Namanya Benny Mulyana. Iya, gak tau tuh itu. Dia namanya Benny, kok dia namanya Benu. Yang penting dia trending. Apa urusannya sama channel YouTube lo? Channel YouTube lo apa gue tanya? Enggak, ini channel YouTube gue. Channel YouTube lo
lu apa? Nanda Parijal aja, yuk nggak ada yang nonton. Subscribernya, ya kalau banyak isu, ya sedih. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channelnya Kisyu. Kasih tahu Teteh tuh kakak kamu. Teh Ayu tuh pokoknya mah Teteh dia paling the best. Kan Teh saking tidak bisa berkata-kata lagi. Kasih tahu dong, Dede kan suka cerita-cerita, maka biar orang tuh nyangka. Ya jangan, ya jangan lah. Jangan dibilang-bilang deh jadi suka curhat. Oh iya, tapi kan maksudnya biar orang tahu kalau aku tuh deket sama Dede. Terus karena aku ngada-ngada. Memang iya, cuman Dede tuh sering-sering banget jarang ketemu. Tapi kalau sekalinya ketemu, temutnya suka udah cerita dari sharing. Kita suka tukar pikiran, terutama buat soal karir ya, Dek. Iya, soal karir, percintaan. Percintaan, kehidupan ini gitu. Yang jelas yang baik-baik lah. Iya kan, Dek? Alhamdulillah sekarang Dede udah semakin sukses, udah semakin baju, banyak banget. Tapi emang dari dulu sih Dede emang banyak banget fans ya sih. Ditambah sekarang sama Leslar. Saik, men. Terus sekarang lagi kerja terus tiap hari. Alhamdulillah. Syukurin, nikmatin. Iya, kan kata-kata gitu. Jangan ngeluh. Tuh. Pakai nanya lagi kenapa vitaminnya apa? Ya maksud kan enggak Tete yang ngasih tahu. Kalau aku kita kerja, iya. Ya Tete pasti semangat gitu. Cuma maksudnya kalau selesai kerja kayak gini nih, kamu masih punya stamina, masih bisa hahi. Dede mah kalau sampai rumah juga hahi kalau banyak keluarga. Nah. Kecuali kalau demi Kisyu TV ini. Haras. Kisyu. Tapi sayang Dede enggak bisa ketemu Ikis karena udah malam. Emang kamu belum pernah ketemu ya? Belum pernah. Tadi Bincis nungguin kamu. Kamu jahat. Ya Ayu. Enggak, tapi emang Kak Ayu yang suruh tidur. Kan Kak Ayu udah bilang dia pasti datangnya malam. Dia mau nungguin tadi. Tadi karena besok dia sekolah. Kalau misalnya di malam minggu dia pasti tungguin deh. Enggak pernah tidur dia. Iya, Dede tuh sebenernya pengen banget itu. Ntar lah. Ya, kapan-kapan Dede main sama Ikis. Nyangka gak sih, Dek? Bakal maksudnya bisa. Bisa lebih. Kemarin kan Dede udah terkenal. Sekarang jauh lebih terkenal dan maksudnya banyak banget fans yang tergila-gila sama Dede. Iya, sama Dede. Nyangka gak sih? Ya gak nyangka sama sekali. Karena sampai ke titik ini tuh kayak yang Dede ngerasa Allah tuh ngasih jalannya cepat gitu. Dan mempermudah gitu. Prosesnya tuh enggak ada prosesnya tapi gak berasa gitu. Tahu-tahu aja. Iya, karena mungkin satu dua orang tua. Betul. Setuju. Dia apapun sih kalau Dede mah dibawanya positif aja. Betul. Gitu sih. Karena jujur ya Kisyu yang aku tahu Lesti ini apa ya anaknya manja iya, baik udah pasti iya, cerewet iya, keras kepala iya. Aku belum tahu kalau keras kepala iya. Keras kepala iya, enggak juga sih. Lesti tuh dari dulu kalau nanya pasti bersangkutan dengan orang tua. Iya. Gitu. Karena anak ini sama banget Kisyu sama kayak aku. Apa-apa orang tua dilibatin, keluarga dilibatin. Karena buat kita tuh apalagi kita masih punya ayah sama ibu, siapa lagi yang mau kita kita ikutin kalau bukan mereka berdua, benar nggak nih? Iya. Bukan kita dikit-dikit orang tua selagi kita masih bawa tanggung jawabnya orang tua kita. Sampai kapanpun itu yang harus kita lakuin buat orang tua. Benar nggak? Kecuali kita sudah berumah tangga, beda cerita ya deh. Gitu. Jadi aku sih salut sama Lesti. Dan aku kaget juga ternyata papanya masih nemenin kerja sampai sekarang. Aku baru tahu deh. Nemenin terus. Gitu. Nah, ternyata dia nggak lepas dari orang tuanya. Tau. Salut. Tinggal masih sama papa juga. Iya sama mama. Sama harus papa. Gitu. Jarang-jarang artis tinggal bareng sama keluarga karena mungkin kan banyak. Orang tua yang mungkin tinggalnya jauh dan mereka hidup di Jakarta sendiri gitu. Kalau kita kan mungkin tipenya beda-beda sih sebenarnya Kisyu. Kalau kita kan memang mungkin tipenya anak family banget kan, Dek. Jadi apa-apa sama keluarga gitu. Tapi Dede, ada enggak sih setelah sesukses kayak sekarang nih, ada enggak sih pengen misalnya pisah
jauh dari keluarga gitu. Misalnya kayak cari tempat tinggal yang dekat dengan tempat kerjanya Dede gitu, bisa sama bapak sama ibu. Untuk sekarang ini sih belum kepikiran ke arah situ ya, karena prinsip Dede tuh selama Dede belum ada yang ngambil, belum berumah tangga, Dede pengen menghabiskan waktu dengan keluarga, dengan orang tua gitu. Karena apa ya, kan gak akan bisa ngebalas kebaikan orang tua, apa yang sudah dilakukan orang tua kepada anak itu. Mau kita ngasih harta seberapa triliun pun gak akan bisa ngebalas gitu. Jadi selama Dede sehat, panjang umur, bisa bareng-bareng sama keluarga gitu sih. Bakal terus sama keluarga, ya. Sama kayak Ayu, ya, tapi sekarang sama keluarga. Tapi Lesti ini apa ya, dari dulu gak berubah sih ya deh, gini-gini aja ya deh. Gini weh, Dede mah. Walaupun dia lagi viral sekarang, lagi banyak banget yang dilain, tapi dia hayu weh. Kalau kata bapak mah, mungkin kalau Dede pas lagi kerja, ya sok alhamdulillah orang banyak yang seneng gitu. Nyanyi, Dede harus profesional. Tapi kalau selesai Dede kerja mah, Dede harus tetap sederhana ya. Pesan bapak. Nih, ingat ya Kisyu, garis bawahi. Aku juga pernah ingetin ke Lesti, selagi kita mencari nafkah atau mencari kerjaan, apalagi itu hasilnya buat orang tua, cuma akan ada jalannya terus. Kita cari uang mati-matian kerja buat orang tua, ya, buktinya. Ini kan tiba-tiba Allah kasih, udah terkenal sekarang tambah terkenal lagi. Luar biasa. Yes, kamu kecil-kecil, kamu kamu lagi kamu kecil-kecil ya, katanya lihat sudah dekat dengan laki-laki siapa itu? Wah, aku kecil-kecil sudah tidak kecil lagi, lihat masih pengennya yang ya udah besar. Ini kamu tuh buat aku ketuin kamu, kamu sih masih kita ibaratnya kayak anak baru akhir kemarin gitu. Paras. Itu lagi rame-rame. Apa? Apa sih? Terus kamu gak cerita-cerita tentang teh? Kan belum. Kumaha? Kan kata teteh. Itu vitamin. Saya kuah semur. Saya rasong. Dia pun sedih. Enak loh sayur asam pakai ikan asin. Itu mah paling top. Awal mulanya gimana itu Dede bisa ya. Apa namanya, siapa namanya? Sebut coba siapa namanya. Ya, Dede itu alhamdulillah selalu dikelilingi oleh rizki-rizki yang masya Allah. Ya Allah ya Rabb, kau baru sadar. Astagfirullahaladzim. Makeup artis Dede namanya Rizki. Alhamdulillah teman-teman Dede banyak kok yang namanya Rizki juga. Yang kemarin menikah pun Rizki juga. Allahu Akbar. Ya. Oh my God, gila. Kepala dayu langsung sakit. Terus ya, emang Rizki juga ya sekarang? Bukan ya? Rizki. Rizki juga. Rizki. Tapi positifnya adalah itu Rizki yang mengelilingi kamu. Kan Dede bilang, alhamdulillah. Iya kan, kayu bolet. Jadi pulang lagi. Kok bisa begitu ya Maimunah? Bukan Maimunah. Nyeida Simal. Bisa begitu sih, Dek? Gak tahu makanya. Jadi sama semua orang Medan pula. Apanya Medan? Dia kan orang Medan juga. Emang siapa yang orang Medan? Yang sebelumnya orang Medan. Oh, yang kemarin nikah, Rizki. Si kembar, orang Medan juga emang. Iya dia orang Medan. Tidak kelihatan kayak orang Medan ya. Iya. Kok kan orang Medan si kembar. Iya. Oh, terus yang sekarang juga Medan juga. Mungkin kalau nggak jodoh sama yang kemarin, siapa tahu dia bisa jodoh sama yang sekarang. Jodoh pasti ber. Nyanyi mulu deh pasti apa ya? Jangan sih. Kan penyanyi. Oh iya dulu. Iya. Gitu. Jadi tapi yang bener coba. Iya, maksudnya jadi ceritanya ini kalau bahasanya Kak Rizky itu bilangnya gini,
Jadi kita tuh seolah-olah kayak sad boy sama sad girl di samping juru-juri nama netizen gitu. Padahal mah Dede kan mana ada Dede sedih pada saat teman Dede menikah. Enggak lah, seneng. Kan Dede juga datang. Kan Dede emang kan sebelumnya nih ya Kisiu, Dede kan emang udah putus lama kan. Iya, udah lama. Gitu. Jadi emang udah enggak ada Maksudnya udah gak ada galau apapun ya Dede, dan putusnya juga baik. Baik ya Dede, masih jaga silaturahmi ya, baik sih. Makanya Dede tuh sampai datang kan? Gitu. Masih mau loh nyebutin datang ke pernikahan mantan pacar. Karena emang keluarga udah dekat kan, udah dekat banget mama sama udah kayak keluarga lah ya. Makanya pas kemarin dengar mau nikah ya datang dan diundang. Maksudnya datang minta restu juga, maksudnya mereka ke orang tua Dede datang gitu. Masa gak dateng? Bagus lah, maksudnya kan karena mungkin udah nganggepnya keluarga ya Dede, apalagi diundang. Iya tuh. Terus Dede dateng, rame tuh? Rame, akhirnya udah rame, udah gak. Itu kan disitu kok misalnya Dede nangis kan? Enggak. Oh enggak? Enggak. Nyanyi? Enggak. Oh enggak? Enggak. Terus yang bikin heboh apa tuh? Gak tahu. Ya pokoknya mah, ya gak tahu. Mungkin yang Dede bilang, kalau kata Kak Rizky itu, orang-orang bilang Kak Rizky Billar itu sad boy. Dede tuh sad girl. Nilai yang terbaik. Oh, tak berduga. Karena sama-sama ditinggal. Tinggal. Nikah padahal mantan udah pada punya jodohnya masing-masing, iya. Datang jodohnya duluan gitu. Gitu. Terus akhirnya gue udah tuh enggak apa-apa enggak dapat rezeki yang ini katanya dapatnya di jodoh-jodohnya tuh lama rezeki kan masih ada rezeki lah gitu-gitu. Oh. Ke Dede tuh banyak juga notifikasi gitu loh Teh. Masuk. Oh, yang mana sih? Oh ini. Oh iya yang kemarin awalnya Dede tuh nggak tahu. Banyak notifikasi udah tuh kepo-kepo. Oh ini. Oh yang kemarin ditinggal nikah. Dan ketemu satu acara. Satu acara. Berpisahan ya. Ketemu satu acara. Teteh awalnya mah yang sama-sama ah ngapain sih udahlah gitu. Maksudnya nggak usah banyak nanya-nanya kayak gitu-gitu apaan sih udah. Gitu. Taunya kan gitu Teh. Emang udah jamin gitu ditemuin, ditemuin tuh. Di satu acara, nggak ngobrol kita, nggak ngobrol di backstage, nggak ketemu, ketemunya teh di stage. Di stage, iya. Pada saat live tuh ya. Pada saat live, okay, di briefing terus? Juga kita masing-masing. Terus, taunya nyambung, dia gesrek, jadi juga gesrek, gitu. Nah dari situ, udah, akhirnya pas lagi break tuh. Kakak, ada YouTube nggak? Ayo collab yuk gitu. Akhirnya udah tukar WhatsApp. Udah nih, 2 hari kemudiannya baru kita collab. Udah di situ kenal. Tapi gara-gara acara itu langsung jadi boom gitu kan. Banyak fans-fans kalian yang nyatu-nyatuin. Yang seneng lah, yang support, gitu, yang suka kalian berdua gitu kan. Kalau Allah udah bilang sesok kun fayakun cela. Ketemu sama saya kubur dari sama saya Ayu. Iya nah, iya benar. Maksudnya gimana sih? Sama kayak Teh Ayu. Banyak yang sayang. Iya. Seneng dong. Bagus kalau. Kasih Bu. Makasih Bu Indun. Ini malam-malam masih suka jualan nasi uduk kalau malam. Saya enggak bisa disorot sama Kisiu. Karena lagi seksi. Seksai. Tapi emang kalau lihat-lihat ya cocok juga sih ya. Kalian ya, maksudnya ya cute aja mungkin sama-sama masih ABG ya, sama-sama masih muda gitu. Terus jadi sekarang tuh diprogramin bareng terus. Iya, kita ada satu program bareng host. Tapi awalnya Dede ngerasa gini sih. Apaan sih ini cowok gitu. Awalnya ngerasa gitu enggak? Enggak begitu sih Teh, maksudnya ngalir aja karena Dede mah enggak ada niatan apapun. Enggak ada niatan apapun gitu. Ngalir aja di bawah. Oh, Masya Allah ternyata maksudnya nambah teman, nambah saudara, silaturahmi gitu. Betul. Kalau jodoh mah kita enggak tahu ya. Jodoh kan semua ada Allah yang ngatur. Benar deh. Temenan aja dulu. Iya. Tak kenal maka tak sayang. Ya, itu. Tak cinta maka tak nikah. Ajoyok. Itu Dede mah enak. Gue nih yang punya. Orang sabar kebukti kan? Pantatnya lebar.
kita ini. Iya. Dek, tapi kan ya banyak yang senang dengan kamu dengan Rizky, tapi kan pasti banyak juga biasanya. Tuh, biasanya nih ya, Dek. Kalau yang lagi rame-rame tuh ada haters sih pasti banyak banget. Iya. Ada aja pasti yang enggak suka, ada aja pasti yang hina, hujatan lain-lain. Iya. Itu kamu nanggepinnya gimana? Jadi sih enggak fokus sama. Karena kamu kan sebelumnya kamu enggak pernah di jalan yang ngebully dan lain-lain mungkin. Ada aja sih, Teh. Ya tapi kan tidak sebanyak aku. Mengakui dia. Ya masalah itu. Tapi justru malah itu tuh jadi rezeki untuk kita. Iya, dan motivasi juga. Ladang pahala untuk kita. Apa diomongin ya udah, sok aja. I kiss you, sorry ini yang angkat kaki. Soalnya kan sama adik aku nyantai aja. Di rumah juga, santuy. Dek, terus kamu nanggepinnya gimana kalau yang orang-orang? Pokoknya mah kalau yang doain baik, jadi mah dikembalikan lagi sama doanya yang baik juga. Kalau yang enggak baik mah udah dikembalikan sama yang punya Dede aja. Gitu aja sih, Dede. Iya sih, benar ya. Sok aja sabodetik. Karena kan setiap orang juga punya pandangan masing-masing, betul, punya penilaian masing-masing. Jadi ya udah sok aja, selama Dede tidak merugikan mereka, enggak ganggu mereka dan enggak minta makan ke mereka, udah. Perkataan haters apa yang paling parah yang pernah Dede terima? Yang bikin kamu kepikiran misalnya? Yang bawa orang tua sih kalau di rumah teh bapak. Yang ya dibilangnya orang tua diri apa ya, selalu intinya kalau untuk kasus yang kemarin tuh dibilang bahwa orang tua diri tuh pilih-pilih lah buat diri buat jadi orang, buat pasangan diri. Yes, pilih-pilih itu yang paling bikin diri itu ya, padahal orang tua diri tuh sebenarnya nggak pernah nuntut apa-apa, Teh. Jadi gini ya, Kishu ya, ini dia nih sama lah ya sama aku. Jadi memang kadang tuh netizen berkata bahwa orang tua kita terlalu kecampur lah. Iya, iya benar. Terlalu memilah-milih. Sebenarnya gini, wajar orang tua pasti harus dan wajib memilih yang terbaik untuk anaknya. Contoh, kalau Dede kan belum sama sekali berumah tangga, dan pasti orang tuanya lebih pilih-pilih karena nggak mau sampai nanti anaknya gagal. Iya. Benar dong. Itu hal yang wajar, hal yang biasa gitu, karena memang itu sudah menjadi kewajiban orang tua untuk menjaga anaknya dengan baik supaya tidak disakitin, supaya tidak gagal pernikahannya ke depannya. Benar nggak? Iya. Orang tua kita emang nggak milih-milih, nggak minta apa. Benar nggak? Ini bisa jadi imam yang baik. Iya. Tanggung jawab. Setia, jujur, sayang. Pasti yang bisa menghargai. Betul. Gak dengan menyeberang. Ya gak ada yang bisa dipegang. Kalau kita sih udah biasa dihujat ya, Dek. Tapi mungkin kalau bawa orang tua dan anak ya. Aduh, itu sih yang paling. Itu sih sensitif kan ya kalau udah bawa keluarga orang tua. Kalau kita mah ya udah gitu. Iya. Tapi belum tentu mental sama pemikiran orang tua keluarga kita sama. Gitu. Mana tahu kan. Kalau kita mah ya udah bodo amat gitu kan. Nah, Dek, kemarin kan juga pada saat kamu datang ke acara pernikahan mantan Rizky ya. Dede kan ada tulis itu. Terus banyak juga tuh yang kasih komen-komen negatif kayak bilang apa, pansos lah atau cari sensasi lah, gimana lah, menurut kamu gimana? Ya itu Dede makin selalu bilang yaudah itu mah penyelayan. Tapi kamu ngerasa ini gak? Apa namanya ini? Ngerasa kayak aku pengen jawab ini satu-satu, pernah gak? Kamu pengen bener-bener menjawabin komen? Enggak sih, karena Dede tuh bukan tipikal orang yang suka baca komen satu-satu gitu loh, Teh. Cuek weh, jadi kalau mau ngepost foto di Instagram, cari foto yang bagus, post, udah selesai. Paling
baca sebentar, lihat takut ada yang kenal, kalau nggak dibalesnya takut dibilangnya apa gitu, paling gitu aja sih. Selebihnya kalau yang nggak baik-baik emang nggak pernah dibaca, buat apa nggak baca hal-hal yang buat kita sakit hati. Bodo amat. Baru nih Bintang biasanya gitu, nggak pernah mau peduli komentar-komentar orang karena kita nggak ada waktu untuk membaca komentar. Bener nggak? Sebelum kita baca komentar, kasihan Dedek, kasih anggur biar mabok dikit. Ini anggurnya nggak bikin mabok deh, tenang aja insya Allah. Anggur merah kan. Gue yang pengen makan juga sama Dedek. Hey, manis ekspresi doang. Ya udah kalau dipaksa. Enakan mana ngerasain ini apa ngerasain cintanya yang sekarang? Ya. Ditambah ini dia makin enak. Enak kan? Asam, manis, semua. Tadi Kisyu aku upload foto berdua Lesti. Aku bilang siapa yang pengen, kita pengen Q&A dan pengen nanya-nanya enggak sama Lesti apa. Terus selama ini kalian belum tahu tentang Lesti, sekalian tanya di sini. Nah, sekarang kita mau lihat ya. Beneran enggak teh Kak Lesti sama Rizky Billar? Hai, saksikan terus ya Kisyu ya. Jangan lupa subscribe and like and share.